Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku para pemimpin dunia tengah bingung menghadapi eskalasi perubahan dunia dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo mengungkapkan situasi saat ini semakin tidak pasti. Pandemi COVID-19, disrupsi teknologi hingga perang antara Rusia dan Ukraina telah membuat dunia semakin tidak pasti dan sulit untuk dikalkulasi dampaknya. Betul-betul sekarang ini pusing semuanya. Dalam dua minggu ini saya mendapatkan telepon beberapa kepala negara, kepala pemerintahan. Kemarin Presiden Macron telepon, sebelumnya Presiden Xi Jinping telepon, sebelumnya Perdana Menteri Justin Trudeau telepon. Sebelumnya Kanselir Olaf Scholz, Kanselir yang baru dari Jerman, telepon. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama.